Selamat sore. Kali ini saya mau menginformasikan ya yang tepatnya. Ini ada saklar 3 titik, mungkin udah banyak yang tahu. Tapi mungkin juga banyak yang belum tahu. Ini buat mematikan dan menghidupkan lampu utama. Ini bit yang baru ya. Nah, motor ini kalau dihidupkan lampu depan langsung nyala. Nah, seperti ini. Ini dekat, jauh. Nah, kali ini mau diganti pakai saklar 3 titik supaya mati dan nggak perlu rubah-rubah kabel. Kalau belum ada, mungkin rubah dibikin saklar di bagian sini. Nah, kali ini tinggal ganti langsung pasang tanpa merubah apapun. Khusus buat motor Beat ini. Mungkin kalau Vario LED ada yang harus merubah jalur. Saya mau lepas dulu. Dibuka dulu, dicongkel. Ini pelan-pelan. Lalu soketnya dilepas. Ini tinggal pasang aja. Tek mati, dekat, ini jauh. Kita pasang dulu. Sekarang dites dulu. Ini kondisi titik off ya. Dilihat lampunya. Nah, ini lampu depannya mati. Ini sekarang posisi jauh, jarak dekat. Ini jarak jauh, dekat, ini mati. Sangat mudah. Ini harganya 20.000. Sangat mudah tanpa merubah kabel. Solusi buat mematikan lampu motor.